sudah ditemani oleh Pak Kadungnya menuju lokasi. Yang kau tolong pertahankan, jangan sampai terulang lagi dan curi kau balik. Bagus seketek-seketek, ya, seketek-seketek saja. Tinggal delay, cari delay. Tidak boleh dulu lah, cuba dua soal deh. Seketek-seketek saja, kau tahu seketek-seketek saja masalah. Dan tinggal sekau deh, dan cari sekau deh. Nan orang suami isteri sama jo sanduk laka katik pada gue. Pikolai sama-sama agama Islam awak, kok baselisi awak jo laki awak, baselisi awak jo bini awak. Nah, jangan terlalu kareh bana selisi itu. Pai sini lelai. Pai ke belakang, kayu semua, ambil dayung, basuh muka, basuh kaki. Nah, sembahyang dua rakaat. Lah, jihin dia setan tak boleh masuk ke hutan tu dia. Itu kan itu gara-gara itu. Jadi sawah nan dua pilihan itu harus dipertahankan. Dan murah-murah saya. Dia malah yang ketiga. Itu jadi anak lepas tiga. Ini kembali ketiga dulu. Tidak. Berdua. Pandang itu. Pandang itu. Cara dia laki-laki ya. Nah, gadangan lelaki. Itu nanti yang kemambil awak nanti. Apabila lah tua mau deden weh. Itu yang kemambil awak nanti. Nah, betul dia pada si. Itu yang kemambil awak nanti. Kini bak keterang lah ayah kandung yang ada. Ayah kandung. Andek yang pada si, andek kandung yang ada. Cuba anda kandung kau, jua ayah kandung kau, elok balik. Kami terus. Nalah habis, tetap habis. Nangkati, gue jam pedian. Sama jua sama di ladang. Nalah habis, gue disemprot di habis. Kalau tinggal tanah itu, apa pun yang tumbuh balik. Anak tumbuh itu jangan di pedian. Kalau di padiannya itu buat terjadi, lo cari balik. Bernama Rizal Nafutri dengan mahar separangkat. Jadi cari yang cocok tak boleh. Kau kan ingin masuk surga. Kalau ingin masuk surga, aku terima menikahi anak kandung bapak. Aku terima menikahi anak kandung bapak. Harus jujur dan taat kesalahan. Yang bernama Del Rizal Nafutri. Dengan maharnya. Dengan mahar tanggung jawab si padusi ku ada untuk masalah tunai kerana Allah. Ku ada tak pasal tak ada kesempatan agar ulang balik alum lain. Nah, pertama kita tanam dan kita sanam suami. Batu bismillah pak. Nang kedua ikuti perintah. Nang ketiga lindungi harta. Nang keempat kemenang kepai minta izin ke suami. Dengan mahar separangkat. Itu tanggung jawab padusi kalau ingin masuk sama Gusya. Tapi kalau ingin masuk neraka, bertingkah panjang saja lagi. Nah, ini sebut di sanangan dan di tanangan. Di sanangan pemerasaannya, di tanangan pemikirannya. Jangan susah pemikiran suamiku di awal. Jangan. Gara-gara tingkah laku, jangan susah. Tanangan hati. Jangan rusak hati gara-gara awal. Apa anda kita menghibur? Nah, itu tanggung jawab padisi. Itu tak tanggung jawab laki-laki dok. Kurang kok dengan kok katana. Yo nak begini. Yo nak sanang, yo nak kanang. Tapi kalau tak ada kesanangan, tak ada ketanang, itu cuma begini. Percuma awak begini. Laki-laki itu nanyuntai dok. Sanang awak di rumah. Kanang awak di rumahnya. Sudah sembilan subuh, pergi ke lanang dulu.
bawa pangku yang pelangganong sekali. Bawa semprot yang pelangganu isi. Bana kok cuy tujo, hatiku kuyak badannya dah saya. Kerana awak senang dek pedusi, tanang dek pedusi. Senang dan tanang awak gak tentu nambarek nanti kerajaan. Bah, aku yo, ini itu awak. Kau ini walau dapat makan dulu, ya. Sanong, dah sanong ada kau, dah sanong ya. Dah dapat makan dek lagi. Itu nampak, dah berhasil kau ni lagi. Ada. Okay guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan bunyikan lonceng supaya anda terus bisa mengikuti channel ini. Ah, itu yang diubah lagi. Silakan menonton. Moga-moga anda terhibur semuanya. Terima kasih. Lihat paham, lihat ngerti. Jadi itu ikuti perintah. Hanya perintahan. Kau di rumah saya kini, lalok-lalok. Itu perintahnya kan, lalok-lalok. Kau di rumah kini, kasihan anak bersih-bersih dan perintah-perintah. Kau gini ya, tu dan tinggal lah tangan. Kalau ngapain itu ya, ada pintu itu kerajaan itu. Iyo ka rumah si Ucho. Kalau nak telepon saya dulu. Ayo pak. Yo. Nak belajar pencari Ucho sama. Kira. Kau nak aman awak cari Ucho di rumah. Yo. Bukan mahu kasih yang jadi pelukis untuk melihat dunia. Juga juga. Hah. Kau nak belajar di luar yang. Aja. Nak sana awak lah. Nak sana awak boleh nafsu gitu. Agar kita cari dulu. Ini tak sampai-sampai. Rumahnya bertutup guys. Bentar lagi pengantinnya mau datang ya. Oke, semoga rumahnya ini berkah. Sip.